Assalamualaikum, bertemu lagi dalam channel Nazran Nasi. Oke, hari ini saya nak kongsikan masjid yang tertua di Naratiwak, Thailand, yang dipanggil Masjid 300 Tahun. Oke, ini dia punya tiang asal dia yang dah semakin roboh. Jadi dia ada buat binaan yang baru. Tiang lama dipotong dan diletakkan simen tapak yang baru. Masjid ni juga dikenali sebagai Masjid Wadi Al-Husain ataupun Masjid Teluk Manok. Okey, usia anggaran lebih kurang dalam 388 tahun. Dibina pada tahun 1634. Okey, jom saya tunjukkan bagaimana dia punya sini bina dalaman. Okey, mengikut pembacaan saya, binaan Masjid 300 Tahun ni terdiri daripada gabungan daripada seni bina Cina, seni bina Melayu dan seni bina Siam. Di bahagian kawasan mimbar masjid terdapat satu tangga yang menghubungkan daripada kawasan mimbar ke menara. Jadi saya berpeluang untuk naik ke atas, yang mana tempat ini dahulunya merupakan tempat azan dilaunkan. Saya merasai sendiri bagaimana nak berjalan ke menara tersebut. Okey, di sinilah tempat yang saya berdiri ini. Azan dilaungkan pada satu ketika dahulu sebelum speaker diletakkan. Jadi sebelum speaker ni ada, azan dilaungkan di sinilah. Mengikut pembacaan saya, ada beberapa binaan yang mana telah dibaik pulih dengan menggunakan barang yang baru. Contohnya, atap yang dahulunya menggunakan daun palma sekarang digantikan dengan atap yang baru. Ada beberapa sejarah bagaimana masjid ini didirikan dan kenapa masjid ini didirikan. Jadi untuk lebih lanjut, apa kata kita sama-sama sendirilah membuat sedikit pembacaan di laman Sesawang. Okay, jadi ini sedikit sebanyak perkongsian saya pada kali ini. Jom sama-sama kita jaga kita punya sejarah dan tamadun yang hebat ini, yang mana membuatkan kita berfikir bagaimana susah payah orang dahulu untuk bina masjid. Wallahu a'lam.